Ada ide buat sarapan atau cemilan yang enak banget nih, kalian harus coba. Namanya banana oat mie choco. Ini tuh bikinnya simple banget, karena kalian cuma perlu pisang. Ya, pisangnya terserah apa aja, pokoknya tinggal kalian potong terus kalian lumatin aja, gampang banget. Pakai garpu juga bisa. Dan sini gue mau pakai mie choco tentunya dari Lemonilo, dan ini bakalan bikin overnight oat gue makin mantep nih, karena rasa coklatnya enak banget. Apalagi ini manisnya pas karena terbuat dari gula palem. Nah, mie choconya tinggal kalian larutin aja pakai air panas. Setelah itu tinggal campurin aja ke adonan pisang yang tadi, dan jangan lupa tambahin oat instannya. Habis itu tinggal diaduk aja sampai rata, pokoknya sampai rata aja udah kelar. Setelah itu tinggal pindahin aja ke jar atau ke gelas atau ke apapun lah, gampang lah. Terus gue pengen tambahin lagi pisang sama bubuk mie choconya biar makin mantep nih guys. Setelah itu tinggal diemin aja di kulkas malaman, dan jadi. Ini tuh creamy banget, manisnya pas, dan bikinnya gampang banget. Jangan lupa dicoba, dan thanks for watching.